Yang pertama modal kandang. Yang kedua mau kesini nih pakai motor. Modal kandang, modal kambing. Berani Bapak ada inisiatif mau invest di sini, Pak? Dilihat situasinya lu. Ya kan situasinya udah bagus. Lihat. Nunggu sertifikasi tahun depan. Gunung apa ini? Halimun. Gunung Halimun ini, Pak. Halimun. Ini salah ya. Yang pesawat jatuh kemarin tuh di sini. Sebelah sana, Pak. Ada oh, sebelah sana. Dekat Bogor juga sih sana. Oh. Yang di Salaknya itu. Iya. Ini hasil cabe. Panenan. Dah Mas Arif, bawa Mas Arif. Tinggal ya. Tomat, Mas. Ayo Mas Arif, yuk. Dah. Tinggal tomat ya. Mana ada tomatnya? Tadi di bawah, Pak. Oh. Unjukin Pak ini lagi. Patopan. Begini. Nah, gitu. Ini hasil panennya Pak Topan. Pak Topan, ini hasil panennya. Yeni, ini hasil panenannya. Eh, pada jatuh. Ini hasil panenannya. Luar biasa. Sekarang kita menuju ke kebun tomat. Nih, supir luar biasa nih. Masya Allah. Perjalanan berapa jam tadi, Pak? Kurang lebih 8 jam ya. 8 jam perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi karena kita muter-muter. Muter-muter dulu. Jebak. Karena enggak sabarnya jadi muter. Enggak sabar lagi. Supirnya jadi. Ketemu di situ lagi. Pak. Udah ya ke kebun tomat. Yep. Lagi panen. Enak banget panennya. Orang nanamnya enggak enak. Prosesnya, Pak. Datang langsung manen. Ke kebun tomat Kampung Sukagali, Gunung Halimun. Di sini luar biasa pemandangannya. Hati-hati, Pak. Jalanan ini terjal, hati-hati, Pak. Baik, kita udah ganti ke sekarang lagi. Tadi di mana kebun tomatnya? Barulah. Di bawah. Oh, di sana di bawah. Aduh, hancur. Hancur. Luar biasa perjalanan, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan شفائها والنور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ini kebun tomatnya nih. Aduh.
kebun tomat yang siap panen. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar.